Halo teman-teman, balik lagi channel gue XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas sedikit teman-teman, video singkat untuk hari ini ya. Mini Dream Fest hari ini ya dibagi dua part ya. Part pertama itu yang di up itu Godbasa Tsubasa versi 2, Zino Hernandez sama Ramon Victorino. Ya, buat teman-teman yang butuh Godbasa, Zino apa Victorino, kayaknya jarang lah yang Victorino ya. Ya, antara dua itu teman-teman. Ya, bisa gacha. Ya, karena sudah pasti Godbasa, Zino, Victorino nggak bakal di up rate-nya ya. Nah, terus part 2-nya ini Xiaojun Guang. Ya, Xiaojun Guang terus Caincon, Sing Prasep Bunak. Ya, ini edisi Asia ya, teman-teman ya. Edisi Asia. Ya, kayaknya nggak ada yang tertarik ini kayaknya kalau yang part ini ya. Kalau gue bilang ya, orang lebih pilih Godbasa, Zino ya kan. Kalau gue bilang sih yang paling populer itulah ya, yang meta sekarang. Terus kita bahas tanggal 31 Dream Fest-nya sudah keluar bocorannya ya. Ya, teman-teman udah tahu Dream Fest-nya. Aduh, sebentar ya, ini lagi loading. Nah, ini dia andalanku, Carl Hand Schneider warna hijau ya, skill type Schneider baru ya. Ini bisa dipastikan GG teman-teman, nggak mungkin selevel kayak SDF Schneider merah ya, nggak mungkin selevel Schneider SDF merah. Dan ini Schneidernya Schneider Junior Youth kalau dilihat dari baju ya. Seminggu lumayan lama teman-teman Dreamfest-nya. Ya, gua tebak-tebak ini Schneidernya punya shoot baru. Dua skill S, satu skill A. Pasifnya kelihatannya mirip-mirip kayak Hyuga nih kalau gua bilang. Full body stand nih kayak full Schneider full body stand belum ada loh. Siapa tahu ada Schneider full body stand ya. Ya, karena penalti area master udah ada, terus Japanese killer udah ada. Ya kan, terus type link udah ada. Full body stand belum ada nih Schneider nih. Ya kan? Terus sama European pickup transfer. European pickup transfer. Ya, kalau dilihat dari gambar ini yang di up Mateo sama Robson ya, buat teman-teman yang lagi nge-build, lagi bikin Europe hijau sama Europe merah, mungkin bisa dipertimbangin gacha ini karena ada kemungkinan dapat Mateo atau Robson ya yang limited ini. Ya, nggak tahu yang Pierre sama Goza sama yang lain ya ada apa enggak. Kelihatannya sih ada teman-teman, tapi yang rate-nya paling tinggi cuman dua ini ya. Oke. Sudah nggak ada. Ya, kelihatannya detail Schneider ini baru kita bisa lihat di hari Kamis ya sepertinya. Ya, kita iseng teman-teman, kita gacha Dream Transfer lah ya. Gue bosen juga nggak ada yang digacha teman-teman. Kita iseng aja lah, siapa tahu dapat Schneider merah. Gacha dua step lah ya, dua step. Misaki-kun, asu Misaki-kun, dua gitu kan? Hei, aduh, putih tapi satu ya, putih semua cuy. Dapat Larson. Ya lumayan dah new ya, lumayan new. Daripada dupe. Oke, step 2. Ya, last pull teman-teman.
siapa tahu dapat Schneider merah ya. Kalau enggak Kevin siapa tuh yang Smith yang belum dapat gitu kan. Lah. Misaki Kun Junior yut. Dua ini. Auranya biru cuy. Chance. Ya, satu tapi new lah, oke lah. Ayo, siap. Dapat Schneider. Memang hijau ya teman-teman. Waduh. Ini tanda-tanda menuju kewangian DF Schneider. Ya, gue udah pasti teman-teman. Kalau untuk urusan Green Europe, Europe hijau, apalagi dewanya keluar ya, Kaiser is back. Schneider udah pasti gacha sampai dapat teman-teman. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.